if Penang don't get investments, also 99% fault of the federal lah. Is that the case? So, no, kalau Mukris tak cakap macam itu, saya rasa dia pun mesti bertanggungjawab kalau Pulau Pinang tak berjaya. So, takkan bila berjaya, you nak dapat kredit, tapi kalau tak berjaya, you bersalahkan orang lain. Saya tak mau berkotak-katikkan perkara ini. Biarlah rakyat Pulau Pinang yang menentukan ini. Adakah kita betul-betul buat kerja? So bila awal tahun ini kita dikritik oleh pembangkang Barisan Nasional kerana cakap kita punya pelaburan kecil sangat, ingat tak? Sampai 6 bulan pertama 1.5 bilion saja. 6 bulan pertama hanya 1.5 bilion. Masa itu kita dikritik. Masa itu tak dengar Barisan Nasional cakap, oh itu salah kita. Tapi bila kita melebihi sasaran 4.2 bilion dapat sampai 12.2 bilion, pembangkang sudah senyap satu minggu. Sekarang pula cakap, oh itu dia punya kredit, itu dia punya pandai. Tapi bila awal tahun dia tak salahkan diri sendiri, dia pula salahkan kita. Mana boleh macam ini? It's why I call haste I win till you lose. Mana boleh macam ini? Bila berjaya, oh itu pandai dia. Bila tak berjaya, itu salah kita pula. Macam ini, saya ingat kanak-kanak nak main macam ini pun tak mau main lah. So ini tak masuk akal. So saya harap saya tak mau berubut-ubut dengan Mukris. So yang penting ialah biar rakyat Pulau Pinang putuskannya. Tapi janganlah bersikap double standard. Masa awal bulan ini bila itu jumlah pelaburan tak berapa menggalakkan, oh dia semua persalahkan kerajaan negeri. Dia tak persalahkan diri. Tapi bila sudah baik, oh dia cakap, oh itu bukan kerajaan negeri punya usaha, itu dia punya usaha. So ini macam budak-budak lah. Saya tak mau cakap dengan orang yang bersikap budak-budak macam ni. Biar rakyat Pulau Pinang putuskan ini.